bicara lagi, boleh? Oh iya, silakan Tuan Takur. Takur banyak ngomong di hari ini. Saya ingin bicara dengan Master Igun. Oke, silakan Tuan. Lama Master Igun. Hei, tambah goji. Master Igun. Master. Master. Ya, ya, ngomong aja. Dia dengar. Oke. Dia belok aja susah dong. Pakai sepatu. Kenapa Tuan Takur? Astagfirullahaladzim. Eh, jorok, jorok, jorok. Igun, Igun. Itu kaki gue. Enggak, ini gak jorok. Ini sepatu baru dari Yongki Kamaladi. Oke, okay. Okay, ya. Silakan Tuan Takur. Baik, terima kasih. Master Igun. Saya sangat mengapresiasi. Ntar dulu. Yes. Nah, kalau gitu gue kayak kapal Titanic. Paham gak? Kenapa? Iya. Saya sangat suka dan mengapresiasi sekali segala usaha Master Igun untuk udah pasti, makeover. Udah gak usah bertele-tele, mau nyapa. Lu mah begitu aja. Besok, kan kemarin Igun minta apa, press conference. Agar ada pengakuan lebih tentang penganugerahan atau gelar ya Allah, Master. Gimana banget ya nih orang. Iya kan? Saya akan wujudkan besok. Saya akan undang seluruh wartawan dunia untuk mengikuti press conference agar dunia tahu siapa itu Master Igun. Wartawan dunia Igun. Tapi dengan syarat, Master. Oh, rasain loh. Master, dengan syarat. Iya, syaratnya. Master Igun harus memakeover suami peserta yang tadi gagal itu. Makeover suami dari peserta yang gagal tidak terpilih tadi. Harus tampil luar biasa. Wow. Agar dunia juga tahu bahwasanya Master Igun bisa merubah. Dan Master Igun di awal juga janji bukan? Iya. Bagaimana? Setuju tantangan saya? Tuan Takur, kalau kita lihat di sini sepertinya Ivan Gunawan sangat bersedih. Boleh kita tanya dulu sebentar Tuan Takur? Gambarnya langsung diambil loh. Kamu kenapa bersedih? Korbannya hancur banget. Coy. Coy. Bagaimana Master? Itu manis loh senyumnya padahal loh. Master, demi gelar besok yang akan dilakukan press conference. Diam. Takur? Iya. Yeah. Tuan Takur. Tuan Takur? Yes. Kelihatan operasinya kalau dekat. Sumpah weh. Sumpah lo. Tuan Takur? Iya. Yeah. Terima. Korbannya yang tadi? Iya, suami yang tadi peserta yang gagal itu. Oh, Zizi. Kebetulan tadi udah dijemput paksa Tuan Takur. Tidak, masih ada. Tuh. Ada. Di atas. Tuan Takur, gue samperin ya. Gue samperin ya. Gue tanya perasaannya mau di makeover sama Master. Jangan ngeles lu. Ini luar biasa nih. Mimpi apa? Lia. Ya, Master. Punya obeng gak? Buat apaan? Oke, Igun. Kamu terima tantangan ini? Tuan Takur bentar, saya tanya dulu orangnya mau gak di makeover? Brother, lu mau di makeover sama Master, gimana perasaan lu? Seneng lah, apa yang makeover? Iya lu seneng, gua enggak. Deh, Master gimana sih? Enggak, gua tanya ya kira-kira. Tenang, Master bercanda. Bentar, Master kira-kira dia mau di makeover menjadi seperti siapa? Kira-kira yang ada di bayangan kamu, kamu pengen di makeover hasil akhirnya menjadi seperti siapa? Raffi Ahmad. Kayak Raffi Ahmad, luar biasa. Luar biasa. Ini seperti membuat candi dalam satu malam. Silakan. Oke, Master ikut. Terima tantangan saya ya. Master. Mohon maaf, nama kamu siapa terlebih dahulu? Roy. Lahirnya tanggal berapa Roy? Sebentar, denger gak tadi? Aslinya, panggilannya Roy. Nama aslinya Rohim. Beneran? Serius, bener jangan bohong. Bener. Nama panggilan lu siapa? Roy. Aslinya? Rohim. Tuh, Rohim. Oke. Kalau nama aslinya Rohim, panggilannya Roh kali. Oke. Okay. Karena dia mau di makeover seperti Raffi Ahmad. Saya minta tolong wardrobe siapin jas seperti Raffi Ahmad. Seperti Raffi Ahmad. Oke. Okay. Jangan. Mendingan lu tuker aja. Jasnya Raffi Ahmad dipakai dia biar sama banget. Iya kan? Bisa. Itu bisa dapat. Bisa. Dan Raffi pakai baju dia. Lu mah kayaknya sensitif banget sama gue ya? Enggak. Manis. Ruben. Ya. Kok gitu? Udah. Ini urusan gue sama dia. Oke. Okay. Oke, Roy.
Rohim. Ya, masih. Sampai muka lu cakep, gua langsung naik pangkat nih. Jadi apa? Sampai terakhir jabatan gua ada ulala. Tambah sampai lagi. Sampai gua berhasil, gua mau tambah ulala bebek. Apa? Ulala bebek? Baik, Igun. Ulala bebek awa-awa. Master Igun. Master. Ulala bebek. Master, lucu banget sih. Master. Terima kasih Anda sudah terima tantangan saya dan saya janji besok akan saya buat fans conference secara live besok malam. Wow. Silakan. Kami persilakan untuk Rohim, silakan turun ke panggung. Rohim. Untuk bersiap-siap di makeover oleh Ivan Gunawan. Wow. Ini tantangan sesungguhnya, bagaimana Rohim menjadi Raffi Ahmad. Rohim memasuki area di belakang Ivan Gunawan. Rohim memasuki area, Master melipir keluar. bukannya besok atau hari ini sih? Hari ini. Kalau berhasil, besok kelarnya. Oke. Mau dikasih apa nih? Master, semangat. Mau diapain Gun? Dijampe-jampe. Ya Allah. Uish. Apa tuh? Dijampe-jampe. Dibuang aura-aura negatif. Oh auranya. Ambil. Awas lu jatuh, kameramen lu jatuh dong. Ini ada aura-aura negatif. Ih, dia gerak lu. Ih, dia gerak lu. Ya benar. Coba Devi. Tuh kan. Tuh. Masa sih? Diemin. Ngeri. Oke, kamu silakan masuk. Ya Allah, badan lo tulang semua ya, Wak. Iya, kamu silakan masuk ke mesin waktu. Wah, mesin waktu ntar dia muncul. Silakan masuk ke mesin waktu. Keluarnya di mana tuh orang? Oke, kuli borongan masuk, yuk. Masa pakai kan bukan mau bangun rumah, Wendy? Wih, asisten pesulap. Lu tau nggak ada tadi gua ngapain gini-gini? Ngapain? Mikir wah. Oke, iya. Ini kita kasih waktu untuk Master mikir dulu. Betul, biarkan dia berpikir dan next peserta sudah ada yang